rumah sakit swasta. Dari pihak rumah sakit membuat laporan polisi berkaitan dengan barang-barang yang hilang atau inventaris yang hilang. Berdasarkan laporan tersebut, maka kepolisian Polresta Pekanbaru di Satreskrim Polresta melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit swasta tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk lainnya seperti CCTV. Kemudian dilakukan pendalaman terhadap alat bukti yang ada di TKP menunjukkan kepada sasaran ataupun pelaku pencurian dan pemberatan yang dimaksud. Setelah mendapatkan itu, maka penyelidikan tim melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku berinisial DS yang merupakan laki-laki karyawan housekeeping di rumah sakit tersebut di Kota Pekanbaru. Kemudian dilakukan interogasi kepada yang bersangkutan bahwa betul pelaku mengambil beberapa barang inventaris yang ada di rumah sakit. Barang-barang yang diambil ini berupa seperti genset, kemudian ada AC, beberapa unit AC, dan ada gas LPG yang ada di rumah sakit. Hasil keterangan daripada pelaku, pelaku bermain sendiri, tunggal. Saat ini secara catatan kriminalitas, pelaku belum pernah residivis. Saat ini karena dia bekerja sebagai housekeeping di rumah sakit, maka dia melakukan pencurian di rumah sakit tersebut. Dan hasil pencurian tersebut, hasil penjelasannya itu dijual menggunakan aplikasi marketplace. Ini sedang kita dalami untuk mengejar berkaitan dengan barang bukti yang masih belum kita sita. Saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap kasus itu.